Oke guys, ketemu lagi dengan Gamer Tenan. Saat ini kita di test server. Ini ada fitur baru minggu depan kalian di ori. Ini kalian harus menyelesaikan camp 41 strip 45 dan minimal kalian harus punya hero awaken 2. Oke, kita langsung menuju Temple of Oracle. Nah, ini tempatnya, guys. Oke, ini tampilannya seperti ini. Seperti Urley Card. Ini ada wishlist-nya juga. Kita langsung coba. Cara sebenarnya kemarin saya sudah bikin, cuma mati lampu, jadi ini kebetulan dapat bahannya buat gacha. Oh, kita dapat, wah ini bahaya nih, Hayabusa mah dapat terus, guys. Harus dikeluarin dari wishlist ini. Oke, kita langsung masuk ke hero nya guys. Seperti apa tampilannya? Nah, ini. Nah, ini ada Glory Gem. Nah, ini. Kita masukkan. Ini kasih salah satu aja, guys. Kita ganti. Nah, ini ganti. Dua. Ini dapat tambahan skill, guys. Nah, ini memberikan 7 damage tambahan saat tidak ada hero teman satu tim di jangkauan. Oh, lumayan. Dimasukkan di sini. Kalau ini Orles di sini, ini di sini, guys. Ini gem-gemnya, kita masukin gem-gemnya. Nih, gem. Kita equip cepat. Sebentar. Kalau kalian sudah equip cepat, ini kayaknya itemnya ini tidak bisa diambil lagi, guys. Jadi kalian harus menentukan hero yang bakal dinaikin. Jadi kita pilih si Akashic-nya biar jangan sampai tidak punya item. Nah, ini sayang sekali ini masih sedikit, guys. Sisanya masih ada enggak? Oh, sudah enggak ada. Ini yang bisa kari. Don't interrupt me when I'm training. Nah, equip cepat. Nah, ini jadi sniper, guys. Kita masukkan equip. Nah, ini. Oke, kalian harus hati-hati memasukkan gem-gemnya. Jadi setelah kalian udah masukkan ini enggak bisa dilepas, guys. Ini adanya cuma equip cepat, enggak ada yang dilepas. Jadi itu kayaknya udah masuk ke sini, udah enggak bisa diganti kecuali kalau kalian gacha lagi dapat item yang lebih bagus. Nah, ini kan mythic, legendary, epic kayaknya. Nah, ini bisa diganti sama yang legendary. Yang legendary bisa diganti sama yang kartu ini, mythic ini. Jadi kalian harus hati-hati memasukkan gemnya, jangan asal hero. Jadi kalian tentukan hero mana yang mau dipakai. Mungkin hero GBR itu yang terutama. Oh, Angela, Kari, Sylvana, dan Akashic itu prioritas pertama. Untuk selebihnya kalian bisa masukkan di line up camp. Oke, kita lihat lagi di Temple of Oracle-nya. Nah, ini Gallery of Valor. Nah, ini tampilannya jadi seperti ini. Nah, ini karena Hayabusa ini sudah dapat poin 200, sudah keluar skillnya. Nah, ini baru Hayabusa, guys. Yang lain belum ada. Nah, ini si Sylvana juga masuknya factor, tapi ini juga tidak bisa diklik karena dia belum sampai poin 200. Oke, terus ini untuk tampilan glory valornya ini tinggal dipencet ini lagi, terus dia akan berputar. Jadi tara seperti ini.
jangan khawatir, jangan bingung, oke? Seperti ini. Nah, putar lagi. Oke, ini nanti kok buka kalau kalian support mage ini tank ini MM. Nah, seperti itu. Jadi kalian harus hati-hati masukin gemnya. Dan untuk item ini box gem ini bisa kalian dapat dari market. Kalian bisa dapat beli, bukan dapat ya, beli. Ini 140 diamond. Kalau yang free kalian bisa dapat dari hadiah idol. Hadiah idol bisa dapat 1 per hari kayaknya. Ini saya sudah dapat 2. Dari kemarin 1 sama hari ini 1. Terus yang 20 tadi saya dapat dari event. Ini saya ambil hadiah yang box nih. Nah ini ada guys. Nah ini tampil. Nah, ini sudah dapat 1, jadi saya bisa gacha lagi. Kemarin sebenarnya sudah mau bikin video sampai hampir habis lampu mati, jadi videonya hilang, enggak bisa di upload. Nah, ini saya kebetulan dapat hadiahnya, saya upload lagi. Dan ini sekedarin tambahan buat kalian yang penasaran ini skillnya seperti apa. Ini saya ambil hero GBR aja ya. Ini Angela. Ini poin 50. Kalau gemnya kalian dapat gem, maksudnya ini masukin gemnya ini dapat poin 50. Ini kalian menjadi ini Oracle saat ini. Kelas yang mampu memberikan buff untuk semua unit satu tim atau buff untuk lawan. Nah, ini nanti jadi berubah untuk saat ini. Nah ini. Ini. Terus ini per poin ini dapat damage reduce. Ini ada lagi nanti. Nah ini tambah damage increase. Nah ini nanti poin 200 kalian ada tambahan lagi. Nah jadi kalian fokus, kalian lihat dulu mana yang mau dinaikin. Memperoleh 11% attack tambahan secara permanen setiap kali ulti digunakan di stack hingga 5 kali. Nah ini mantap banget guys. Ini Sylvana, ini Sylvana, ini ambil 200. Nah ini memperoleh 10 poin lifesteal, HP berkurang di bawah 50%, jadi lumayan tambah tahan badan ini ada lifesteal-nya. Oke, selanjutnya Kari. Ini di poin 50 jadi sniper dia. Kelas yang mampu memberikan damage yang besar cara terus menerus dengan basic attack dan skill dalam pertarungan. Mantap guys. Nah ini memperoleh 60 poin initial energy. Oh, jadi langsung dapat energi 60. Sepertinya ya lumayan lah. Kita ke Akashi. Ini malah belum saya kasih gem. Wah, ini repot guys. Nah ini udah dikasih, lihat curang. Oke, yang ini memperoleh 11% attack tambahan secara permanen setiap kali ulti digunakan di stack hingga 5 kali. Ini kalau mungkin ini setipe, ini kayaknya hampir sama semua guys. Ini hampir support kan dia. Support ini hampir sama Angela. Kita lihat. I don't understand why humans fight. Nah, ini Angela juga. Gitu, tahu. Is perfection. Ini bukan. Tapi beda guys. Oke, ternyata tidak semua support efeknya sama. Nah, ini beda nih guys. Oke, saya kira sampai di sini untuk
pembahasan fitur-fitur baru. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video.